Halo semua, selamat siang. Berjumpa dengan saya, Kelvin Joshua. Pada kesempatan kali ini, saya kembali lagi di KPM Baros Cimahi atau Karoseri Teladan KPM Baros Cimahi. Di sini saya seperti biasa membahas sebuah konten. Bagaimana lombak-lombak bus di Karoseri Teladan ini? Buat kalian yang baru mampir di channel Kelvin Joshua, jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan loncengnya agar kalian tidak tinggal video terbaru saya. Oke? Untuk bisnya itu saya rekamnya dari Jaya Prima terlebih dahulu. Untuk bis Jaya Prima ini kan bis Lewi Gajah ya, di Cimahi. Jadi lokasinya kurang lebih hanya 5-10 menitan lah nyampe. Nah untuk bis Jaya Prima ini kan pengerjaannya benar-benar besar-besaran ya. Habis angkat bodi yang awalnya basicnya jetbus non HD menjadi jetbus 3 HDD ya. Tuh untuk samping-sampingnya nih, ini udah pas ya. Rasanya nanti tinggal penambahan mat. Ini jadi lasnya wah sampai berapa kali nih. Mamang Deni, minum ya. Oh. Nah, ini udah plat baru semua ya tangga-tangganya. Tinggal bagian belakang-belakangnya itu ya. Terus untuk yang bagian samping belakangnya itu nanti tinggal penambahan rangka setelah seperti di Sumber Jaya ya. Kita nggak bisa lewat karena ada dua tangga. Nah, koilnya masih kepajang aja ya, belum dipasangkan. Tuh, seperti ini ya, untuk bagian belakangnya. Nah, itu dashboardnya tuh, itu yang punya Jaya Prima ya. Tapi nggak tahu juga, ini kayaknya punya BBI deh. Dia punya BBI. Untuk samping kanannya itu ya. Seperti itu ya. Nah, untuk bis BBI yang pink, ini kan unitnya udah memasuki tahap rombak ya, jadi mulai dibongkar-bongkar. Untuk bagian lampu belakang atau fog lamp itu udah dilepas semua ya, tostok lamp gitu. Nah ini kan udah bengkok juga nih kap mesinnya, jadi nanti akan jadi kenangan, jadi bakal dipotong seperti itu. Untuk bis yang BBI ini, yang X bis kuning ini, udah nampak ya lampunya, dudukannya tinggal knalpot tuh. Nah, kemudian untuk BBI yang Gunung Mas. Nah, ini kan udah dipasang kayak solatif kertas. Nantinya akan dipasang koran atau kertas. Jadi buat dicat untuk bagian yang saya tunjukin ini nanti akan dicat warna hitam ya. Untuk BBI yang Gunung Mas. Soalnya untuk yang BBI itu ada 4 unit yang melakukan rombak atau repair body ya di sini. Jadi yang Piala Mas itu nanti yang pertama sekarang udah keluar. Yang kedua yang X-Bis kuning, yang ketiga ini nih yang Gunung Mas, itu yang keempat. Jadi yang keempat udah siap repair. Nah nih untuk bagian kanannya tuh, itu lagi persiapan di cat warna hitam. Si Pak John lagi mau cat foxy ya untuk bis Aura nih. Nih Pak Roy laporan nih ya, bis Aura kasih katanya. Tinggal bagian belakang ya, untuk yang medium ini. Kemudian untuk bagian samping kanan, samping kiri ini sudah di epoxy ya. Jadi liverinya nanti simpel, warna putih. Nanti unitnya pas begitu udah jadi, kita lihat nanti kayak gimana ya untuk wujud unitnya. Nah, untuk yang bagian headlamp, ini nggak ganti ya. Jadi bagian wajah tidak ganti, tetap ya. Dipertahankan jetbus 2. Ini unitnya tahun 2017. Unit Aura. Nah, ini untuk samping-sampingnya ya. Nanti akan siap di foxy untuk bagian belakangnya, baru dicat putih dulu, baru livery seperti itu. Nah, ini nih ya, Aopik. Lagi mau siap ngecat ya. Wih, ada surat puong. Ini Gopariana. Tuh, nah ini samping kanannya ya. Nah, ini tinggal ditambah kaca, tinggal penambahan dashboard. Bagian interior nanti semua diganti ya. Jadi benar-benar ngerombak total ini bisnya. Nah, ini untuk yang bagian depannya seperti ini ya. Tuh, yang Gunung Mas. Nah, untuk samping kirinya tuh. Wow. Nah, sekarang kita langsung lihat untuk yang bis BBI yang lagi modif interior ya. Nah, untuk yang bagian perlampuan
Tuh, lagi di setel ya untuk etik-etiknya sama Pak Wede. Jadi ini ganti semua ya kabel-kabelnya. Tuh, lagi pasang rangka-rangka tuh. Nah ini untuk yang bagasi. Nah ini untuk yang BBI pink ini untuk bagian depannya, untuk lampu masih terpasang ya. Nanti akan segera dilepas, baru dipotong ya wajah jetpus duanya, kemudian kaca dilepas. Nanti itu juga tuh untuk selendang nanti akan diganti jadi setra. Ini kan masih Trapego ya, dia akan segera diganti. Untuk bagian interior udah saya rekam ya, karena video berapa hari lalu sih ya aku udah rekam, jadi nggak perlu saya rekam lagi sekarang. Kemudian untuk yang Jaya Prima, nah itu mangke tuh lagi ngelas lagi atasnya. Nah untuk Jaya Prima tuh depannya tuh ya tinggal pertama plat, jadi udah jadi double glass ya. Tuh seperti itu ya, tinggal menampakkan koil itu ya untuk JB3 nya. Tuh ada kumpulan selendang ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke interiornya ya, untuk bis BBI. Nah untuk BBI seperti ini ya. Nah untuk bagian lantai itu nanti akan di-upgrade kembali ya. Terus untuk yang bagian level juga sama, nanti bakal kayak gini untuk lantainya ya. Ya ini karpet, tapi karpet besi. Nah kabel-kabelnya itu nanti diganti semua ya. Tuh, perkabelan semua. Untuk selangnya selang baru, selang AC ya. Terus selang hijau masih selang yang lama. Nah untuk bagian dinding tuh udah nampak ya interiornya, jadi ornamen kayu ya. Jadi agak sama sih sama yang BBI yang piala mesinnya udah keluar. Nah ini yang Pak E bikin tuh kemarin. Nah ini nih, nah dipasangnya seperti itu ya. Nanti tinggal dilas lagi. Untuk bagian interior ini pengerjaannya bisa 3 minggu ya, itu paling cepet sih. Tuh ini kan benar-benar ngemodif total ya. Untuk yang bagian louver AC nya itu masih ongkir ya. Tuh seperti ini ya tuh. Tuh louver AC nya nanti kita tunggu ya, nanti louver JB3 dia akan naik. Kemudian untuk yang bagian belakang itu kan kayunya udah nampak ya, tinggal penambahan ornamennya ya. Nah ini ornamennya sudah siap. Jadi untuk ornamen dinding ya. Kemudian untuk yang bagian bawahnya itu nanti agak tua ornamennya tuh. Nah untuk backlighting atasnya tuh udah ganti baru semua ya. Tuh. Nah seperti ini ya untuk yang bagian interiornya. Aduh, hampir aja. Nah seperti itu ya. Tuh pacing. Terus untuk bagian handle udah kepasang. Untuk bagasi sementara masih ditaruh buat kayak gudang gitu dulu. Oh kan gudangnya nanti di depan tuh ya, sama mesh. Nanti kita akan review pas udah jadi ya, meshnya tuh kayak gimana. Tuh. Oke, sekian video saya mengenai updatean terkini perubahan-perubahan bis ya, yang dilakukan aktivitas tombak di garasi atau kawasan teladan KPM Baru Cimahi. Terima kasih sudah mampir di channel Kami Nyusul aja. Jangan lupa subscribe dan bunyi loncengnya agar kalian tinggal video terbaru saya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. See you.